Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wa syukru lillah walladhi anzal al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan walladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, pada malam ini bersama kita hadir pemerintahan tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak PLT Bupati beserta istri, istri pertama beliau. Salah Bapak dan Bu, salah tuh. Memang pertama. Kemudian bersama kita hadir para tokoh public figure Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak anggota DPRD. Bukan hanya Bapak anggota Dewan, tapi mereka adalah para wakil anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Mungkin namanya kami tak dapat sebutkan satu persatu. Tadi kalau tidak salah ada 3 Bapak Wakil Anggota Dewan yang hadir. Kemudian yang kita hormati aparatur pemerintahan, kepala desa, beserta ketua BPD, LPM, anggota, jajarannya, kepala dusun, ketua RW, ketua RT. Yang kita muliakan para guru, para buya, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, pemangku adat yang ada di desa Pulau Aro, Kabupaten Kuantan Singingi ini. Dan juga para donatur, para dermawan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda, remaja. Tadi juga disampaikan ada segenap tokoh dari desa undangan, kepala desa atau BPD, LPM, pengurus masjid, pengurus musola. Nama, pangkat, gelar jabatan tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kalau disebutkan nanti sampai pulau sahur gitu Bapak dan Ibu. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini malam ke-20 di bulan Ramadan, Ustaz Bombom bersilaturahmi dengan segenap masyarakat warga desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tongah, Kabupaten Kuantan Singingi. Kembali malam ini kami bersua dengan orang-orang hebat, Bapak PLT Bupati dan Bapak Wakil Anggota Dewan. Dengan Bapak PLT no sudah 3 kali. Dengan beliau dah 3 kali hadir. Sekali ko mambuk bininya Bapak dan Ibu. Ambulah 3 kali tak ada mambuk bini. Dengan Bapak Zul Henry lah 3 kali juga. Dulu di Inuman,
sama Pak PLT, kemudian sekali di Bonai malam Benai ketik salah awak dah mah. Sakit hati. Bonai Benai Bonai Benai ni. Iko dek lah lemakan ke ke? Agak gosang nampak amak-amak. Benai Malakia. Ha. Benai kemudian malam iko di Pulau Aro. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini berkah. Amin. Lalamo mengeliling berdakwah malamku ambo merasa lebih dimuliakan. Ayu aku indu oh bapa dan ibu. Iko dotu aku anak bapa ibu. Kemudian adolo cerek le. Apa isinya kak? Kopi. Ambo nak minum kopi lo bapa dan ibu. Tapi je aja lah. Ambo balik cereknya beko. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, latar belakang turun Al-Quran itu harus diketahui oleh orang beriman. Al-Quran itu turun bukan langsung-langsung turun. Apa latar belakang Ustaz? Ketika Nabi melihat keadaan umat Islam di kota Makkah, diboikot oleh orang-orang Quraisy, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu yang lain, mereka tidak senang dakwah Nabi ku semakin berkembang. Jadi mereka boikot umat Islam yang minoritas di Makkah. Ingat, umat Islam seketik waktu itu bau minoritas. Azab umat Islam dek wang Quraisy nak belanja, nak membeli jan kelenjue ke wang Islam. Condo tu dibuat dek wang Quraisy bapa dan ibu. Kalau kalian menikah, jan menikah dengan wang Islam. Kalau kalian nak bermitra, jangan bermitra dengan orang Islam. Makonyo umat Islam ko saking susah sampai harta Khadijah licin tande dek menolong uang kau umat Islam bapak dan ibu. Di mana jalan piti haroto Khadijah tu abi? Sebab bapak ibu pasti menangu ceramah. Sebelum Nabi nikah dengan Khadijah, Khadijah ikut saudagar kayo. Banyak tepiti Khadijah do. Tapi ketika menikah dengan kanjeng Nabi, kok bisa Khadijah kau miskin? Kok bisa harotonyo habi? Pernah suatu hari bapak dan ibu, ketika Nabi lah pulang, Khadijah ko lah tua. Tuanya pada Nabi 50 tahun. Berarti umur Nabi waktu itu 50, umur Khadijah 65. Sebab jaraknya 5 boleh. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Nabi pulang, Khadijah nak togaknya. Sebab Khadijah menunggu di pintu. Contoh itu bini itu ditunggu laki pulang. Bini kini tidak ada laki pulang, inyo tan berjojang. Tidak amat ziko itu dah. Amat kampung dia yen. Amat ziko sama je amat kampung dia yen. Khadijah ditunggunya lelaki pulang. Padahal beliau lah tua. 60 tahun umur beliau. Masya Allah. Beliau tak sanggup lagi membuka pintu suaminya balik Nabi Muhammad. Langsung dibuka dek Nabi. Nampak dek Nabi Khadijah nak togak. Jangan togak lele Khadijah. Biarlah dia engkau kian. Biarlah dia menghampiri engkau. Jangan togak lele engkau lah sakit. 50 tahun jahatnya bapak dan ibu. Itu tenang sunnah Nabi itu. Kalau ia nak mengikuti sunnah, kalau nak mudah-mudah, abang ini lah kena tua. Kau gaya, nak ketik itu sunnah.
Cubalah bini nantua pada awak. Ambolah ambo amalkan sunnah Nabi kau, ambo cai bini nantua pada ambo. Ambo amalkan Pak Bupati, Pak PLT. Ambo mengamalkan dulu kaji kau. Makanya ambo bisa menyebut sunnahnya ambo. Kau tidak ada muncul menyebut sunnah, seleo tidak ada sunnah dah. Ditanyalah hamba dek bini hamba leh, apa ustaz dek ambo kek nantua ustaz? Nyinyo. Ambo buat kisah Khadijah dengan Muhammad. Kan Nabi Muhammad tu bini berinyo. Ambo ko pengikut setia kanjeng Nabi ko nyambo. Dalam sejarah yang dulu meninggal siapa nyambo? Meninggal Khadijah. Wah, kau dulu doanya dan lah. Sudah tu Nabi berbini atau tak berbini kan? Berbini. Dan muda dah pek atau nan tua balik. Pek nak muda Aisyah. Ya? Acun ni, kau tu jalan ni duit dan besok kau. Langsung kau wik konyong kali bapak dan ibu. Cemburut mana ngoci tuang boro. Golak-golak yang punya. Mudah-mudahan jangan terjadi dan cun itunya. Lah, jangan tahu kak Khadijah. Datang Nabi kiknya. Apa dek nangis engkau? Sebab Khadijah lah meleleh ayu mata. Apa dek nangis Khadijah? Menyosal kau berlaki dua ambo, dua dayen. Nyodayen kau musikin kau mah. Kini piti kau labi dek dayen. Menolong umat Islam yang masuk Islam. Nyoponci keluarga masuk Islam nyok. Jojok keluarga. Makanya wak tolong kalau ndak wak tolong balik oleh ke Quraisy. Tak pakai dan piti kau menolong orang nambo masuk Islam yang imannya masih guya-guya. Bongi kau kek den. Itu nak membuat kau menangi. Nyinyo Nabi kek Khadijah. Apa jawab Khadijah? Indah itu dah ya Rasulullah. Tu apa dek nangi yang kau? Apa jawab Khadijahnya mak kia? Dayen lah tu dayen bang. Engkau masih berdakwah je le menolong agama Allah. Engkau perlu je ke biaya le. Dayen doba piti dayen le. Indah ado haroto dayen lah. Bidi awak kau mak. Tu bopon cao le. Keden lah tua. Kok nyampang bisuak lah meninggal dayen. Tu perlu je engkau pertolongan le. Mungkin kalau bisa engkau gali kubur dayen. Tulang belulang dayen. Engkau susun. Engkau buat jambatan. Titilah subuhangi dunia kau. Dakwakan agama Allah Ta'ala kau. Menangi Khadijah. Menangi Nabi dengan bini cina turu. Tulang belulang dan pakailah untuk menolong agama orang cina. Cina tu Khadijah Nabi nama tulangnya. Suambio untuk berjambatan. Kau pitinya nak membaiki lelaki tu. Ponyong awak tengok bini gini ke? Awak sayang kini awak ben sodo. Kan iya. Cuma ninyo sapoya-poya tu minta bapak dan ibu. Apa ke titik nak leo mau minta bongi-bongi tu. Ngeroti lah mak. Kalau lah belok-belok apa dia nak nyupiti tu. Kadang okok nak naulik. Kadangnya nak minum kopi di kodai. Indak mak ibu nengoknya bautang kawi. Indak ibu. Ni leho nak laki bautang kawi. Piti banyak kini. Tu jangan kalau bini cilako dia cini tu je pak. Indak amat mak siko kodoh jangan cilapa. Sepau ada siko bapak dah. Bongi mak nandulin dah dan memang siap untuk dibongin dan kau nyo sudah aku pay dengan leh dan nak lala musik kau nak bapa dan ibu lah bapa dan ibu yang dimuliakan Allah. Jadi umat Islam kau dikebiri, diboikot. Apanya Nabi ke Khadijah menengok keadaan umat Islam contoh itu tu. Umat Islam seketik pak azab dia orang Quraisy. Tak balik kondisinya, aku tu nanti jadi. Ketika umat Islam lagodang di Madinah, Nabi jadi gubernur,
Kalau di Mekah, jangan gubernur jadi RT, tak terpilih no biru dah. Tiba di Madinah jadi gubernur no biru. Jadi ajo kombang Islam di Madinah, godang Islam di Madinah. Dan sobui, saya ingin sampaikan kepada masyarakat Pulau Aro, apa amat sangko umat Islam sori Madinah kau tutup? Kosan umat Islam hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Tidak umat Islam sori di Madinah dah. Tapi umat Islam lah banyak ko. Pertanyaannya, azab ndak wang Yahudi di umat Islam, condok umat Islam di Mekah? Ndak. Umat Islam tidak pernah menzolimi orang yang minoritas, bapak dan ibu. Ndak pernah umat Islam ko menyanyi wanan saketik itu. Sejak zaman Nabi sampai potang, ini ndak leh. Sejak zaman Nabi ke leh? Aman kalau ada non muslim ke awak gua, aman. Tu apa kini terjadi berbentur-bentur agama ustaz? Apa dek bisa awak kini bantah-bantah antar agama? Berarti ada biang kerok di antara iko bapak dan ibu. Biang kerok ko tu nan mausak NKRI kini gua. Nan moncun Bhinneka Tunggal Ika guang ko tu gua. Siapa gua? Kalau nyok umat Islam, wang munafik gua. Kalau ndak nyok umat Islam, pasti wang ndak beragama gua. Masuk ke Islam, masuk ke agama lain, acu ko ndak beragama gua. Uang ko tu biang kerok penghancur Bhinneka Tunggal Ika do bapa dan ibu. Doan dapat wang ko gua. Ko ndak tangis lah uliak sekali lagi zul, tengoklah. Bapa luar dan kali ini nampak dapat. Nampak dah makpuan luar je. Menggegek ikut menyampir ni. Kalau dihina wang tua, nan pun nak wang ini pak. Wang tua pun dihina, orang sekampung nan pun nak wang ini. Hina lah dek kalian keluarga Ustaz Bambam. Tapi jen kalian hina agama. Jen kalian hina Quran dayan. Jangan mencencai leleh. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, makonyo Al-Quran iko go, kalau sempat diturunkan dokek gunung, lau anzalna hazal Quran ala jabalil la ra'aitahu khasi'a mutasaddi'a. Kalau sempatlah bukit gunung yang paling besar di dunia berakal, mereka berakal. Bapi kiu bukit dua bake cono manusia tu di baida la taala Quran diturunkan Quran ke gunung la raaitahu khasi'a mutasaddi'a, kalian akan melihat bukit yang paling besar, makhluk yang paling godang di dunia tunduk kepada Allah, gemetar menggegek dek takwik dak tahan menampin Al-Quran ngai dah tu. Awak lo kan godang kerengkang, awak lo nak menghina Quran ngo. San bukit jua mua menggegek anciu tu umat Islam lo menghina Quran ga tanggel le selawa jur gele ka bapa lu le den lia jan cucu bolo pak hina ko gele siapa kio nan tuan tu dapat nan bagak. Jangan waro kalau le baca dapat sejarah sahabat Nabi nan bagak. Siapa? Umar bin Khattab. Usman itu bagian dermawan do. Tu banyak piti do. Kalau codik baundiong, itu Abu Bakar dan nenek mama. Kalau untuk genius, cerdas, Ali pak, jenggo Ali kau codik intelek uangnya. Dia tu cuba le. Kalau kau nak balawan, nak berjelalah, Ali lawan. Payah melawan Ali kau nyu codiok dia Ali tu. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah nan paling bagak, banyak nan kuang sonang, kau mai kalian Umar bin Khattab uangnya. Umar nak banyak cerita pak, ndak pandai cerita cun Ali tu. Podangnya je tahu standby 24 jam juga. Kalau banyak cerita dipancung jadi Umar kalinya. Tutu nan Umar tu. Jangan manusia le, antu, jin ndak tolok selisio di Umar de tu. Ada nembagak tu dongau dapat dah mak cito
nan dak tolok selisio duan tu do jin Umar dutio. Umar nak lalu si kora jin-jin antu yang ada di komplek tu tu bang labu sodo itu. Condo tu tu bagak Umar dua. Tu apa le ustaz? Saya ingin sampaikan kepada masyarakat Pulau Aro, Umar yang kuat, Umar yang tegas, podangnya setembai 24 jam. Ketika inyo nak membunuh Nabi Muhammad, dongau dinyo kabar audio nyo lah masuk Islam, dongau dinyo kabar audio nyo lah belajar mengaji, ditui audio kau mae, kanden concang Muhammad go, kanden pancuang audio den lah diajau mengaji eh, nak ditui audio eh, kalau audio nyo ndak amu bonti mengaji, audio padusi nyo kan dibunuh kali eh. Umar go, Umar, pasti bodoh ma, hontam pintu, nampak adik mengaji. Pas adik membaca suik toha bapak dan ibu. Nan dibocor dah dia kau tutup suik toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bos awaknya apa? Menggegek Umar menang ayat tu pak. Ndakkan nentun Quran ke wa'ang Muhammadnya Allah Ta'ala. Kalau kan cucondo wa'ang, ndakkan nentun Quran dah. Mendongau ayat bunyi tu dah. Betulnya Umar rupa. Nak tolok itu. Apanya ni Umar ke dia? Onton dan ke Muhammad dia. Dia nak belajar agama dia. Dia boga uang. Menggegek tu ke Quran bawah. Kui kolon yang dihina eh. Tanggil eh selawunya dunia. Wah, apa kau jo? Ini Islam lo kau? Aku mau nabiok kau. Jangan sesuatu lo mendukung tu deh. Siapa nak mendukung tu? Sekawan mau nabiok tu. Siapa nak sekawan mau nabiok? Korak neraka sampai esok. Jangan kau tenung tongkau nan paling dalam neraka. Wang mau nabiok tu nan paling bawah neraka. Tak apa-apa lu lah nak melodui pun lu ni lah. Bapa? Suainya? Tu tak yakin ke kau? Lah yakin? Apa? Tak jaya kau mujizat? Pijak lah kau nak sedruk pak kau. Pijak lah. Kau nak mati jogang pak malam kau kau jalan lah. Tak yakin ni kau mujizat lah. Nyawa umat Islam tak yakin. Nan tak yakin. Dutio nan kau menghina-hina kau kau. San uang nan tak seagamu, nan tak agamu Islam. Dicai kelemahan Quran kau siang malam eh. Siang malam mencai kelemahan Quran. Tak tahu suwa itu pak. Tu awak lu menghina Quran kau. Lelok Pak Dewan. Hati-hati Pak Dewan. Kita doakan Pak Dewan selamat. Amin. Ada urusan mendadaknya tu. Ambo subhanu nak pergi dunia kau tapi abu ada acara. Alhamdulillah lah mak. Lu sompat je hadir Pak Dewan tu. Apa lah mal ibadah orang Pulau Aro. Bupati datang. Wakil Dewan tiba. Jang-jang tu sudah ambo je ni kau kau Pak Bupati. Tompek lain ke bupatin lain ni jangan kan Pak Bupati PRT haram tiba. Ponyong wak tengok dunia ke eh. Iko di Pulau Aro ke jangan kan PRT PRW Pak Bupati datang ha. Pak Dewan bertiga wakil Dewan datang. Allah Allahu Akbar. Taat orang Pulau Aro ke agaknya kau. Mau tengok ponu masa jik malam kau ke. Dah awak nan banyak ke rumah soji nan kau jiok ke bapak dan ibu. Kalau pay awak ke masa haji agung ke, lapang masa haji agung ke ego. Tu tanda masa haji nan kau jiok ke. Nah, tapi dong kabar gembira. Masa haji kan di Asia. Luar biasa bapak dan ibu. Amin. Kan dia asyik masa haji soncak gogo. Maka kalau lah dia asyik so tak dan berapa lu je ceramah cik gogo lain lah. Kau dah tak bahasa ke tiap go. Melatui-melatui pun luan ke lu eh. Suai bapak dan ibu? Suai. Haa.
mukjizat Al-Quran, mukjizat terbesar di dunia alam semesta. Hei, bu, Al-Quran kau mengalahkan mukjizat-mukjizat terdahulu. Mukjizat Nabi Ibrahim apa? Tidak mampan dibakar. Meninggal Nabi Ibrahim, hilang mukjizat, Pak. Mukjizat Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan he. Meninggal Nabi Sulaiman, hilang mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, membelah lautan menjadi daratan. Meninggal Nabi Musa, hilang mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran. Meninggal Nabi Muhammad, hilang tak Quran? Tando mukjizat iko mengalahkan mukjizat yang lain, bapak dan ibu. Kau tu ni mukjizat yang paling godang. Kalau Al-Quran masuknya, tibanya, turunnya kepada suatu benda, benda itu akan menjadi mulia. Tisu, tengok lelok uang pulau aro. Nampaknya jatuh tisu. Medan tijak dia. Ha. Nenda bogor mak tisunya kau terbiasa. Cuba tuli Al-Quran siko. Tuli bismillah siapa nan tolok meja sudah tu. Bisa tisu cako bogor pak. Padi ndak bogor tisu gor tijak do sak bombom. Kini tisu nahwu bismillah. Kini kote ado bismillah. Tolok dia apa minjah mak dia mak. Nak mati jogang kali sudah tu. Kalau Quran turun ke benda, benda mulia. Apa le awak nani duit le? Tentu lebih mulia dek Quran tu malah. Senang benda mati, dia bisa mulia dek Quran. Apa le benda duit le? Siapa yang paling mulia malaikat? Jibril. Sebab inyo nama boko turun pak. Siapa Nabi yang paling mulia? Manusia yang paling mulia? Muhammad. Sebab inyo mana moko? Bulan apa yang paling mulia? Ramadan. Sebab turunnya bulan Al-Quran. Malam apa yang paling mulia? Lailatul Qadar. Sebab malam turun Quran. Kalau lah Al-Quran doket dengan sesuatu, mulia sodoro kali. Tu nak yakin mulia. Quran tu tiubik gini. Kalau nak elok Indonesia, Pulau Waro, Kuansing, jan jauh dah ikut. Nyode betubi-tubi bencana ya de awak jauh dari Quran ngerti bapak dan ibu. Dulu nak ador nak goi subur nak cuno kini mutan pelasan duyan bobo amu simpuan sogo ko. Iyo ndak kini ndak nampak awak pelasan dan nahu kini le. Ado nampak kini pelasan bobo ah. Botang adonyo pak. Tu tondo bumi kau nak subur gini leh. Di apa? Ramadan kau nak berokah ustaz? Ndak. Ramadan tetap berokah. Al-Quran tetap berokah. Nyo manusia kau nak diambil berokah Quran eh dah. Indak dijopik berokah Ramadan. Di buik dunia kau penuh dengan dosa eh. Patutlah rahmat tu nak turun ke bumi leh. Di apa? Bumi kau nak melotui menanggung dosa awak leh. Lah nak pocah bumi kau boleh. Lah curhatnya ke Allah Ta'ala. Oncun je lah dayan ya Allah. Bunin je lah trompet sangka kalah. Duh. Indak tahan dek dan dosa manusia boleh ya Allah. Dak tahan dek dan leh. Tutu dek monggok bumi. Dak subur tanaman awak dulu. Monggok abis monggoknya. Merenggap. Ha. Nak tentu dia mak abis 20 tu. Merajuk. Ha. Monggok bumi ke? Duyan biasa lah nunggu duyan. Wak kau bulan puasa ke? Ini? Tak apa. Buah dah pak. Monggok bumi ke? Rahmat tu tak turunnya. Judi di si dunia ke? Homar di si dunia ke? Zina di mana-mana? Dan muda ke? Oh, omunya berzina apa dah menikah leh? Ini nak muda-muda kau tua je sodok kau macam mana kau? Dan kau lembah zina menikah je. Apa nak kau takut menikah? Alu nan kayu li ustaz. Nak nawa nan kayu sebelum nikah do bro. Kalau ada kayu nyo bujang dak pitinyo do do. Piti oya do. Lah menikah wang kayu. Apa kau takut menikah? Kau do berzina-zina do. Tu tu nak mambuik nak kau nak subur do.
takui menikah. Sawit ado. Kojo ado. Awak nan tua-tua lah menikah. Kau nak menambu ke kiyo ya? Inyo nak mau nikah ado. Menikah lah. Jangan berzina-zina juga. Wang tua jangan dilarang anaknya menikah. Dah elok doh. Daripada ambil kojo buuk, malu semua duit dia gara-gara manahan, manahan, manahan. Tunggu lu yuang, tunggu lu yuang. Ha. Lepas ni, amat menyolan wa'ang, mai amat kinyam gaji wa'ang du dulu. Ha. Ayolah, mak. Ayolah. Hai suak, tahun dua tahun cik lain, mak dah nikah dan tunggu lu yuang. Apa je lah, mak? Dia yuang, jinan dia nak kemokah. Cuba ang buat mak ke moka do lupi tiga jiwa ang nu. Iyolah mak. Dua tahun sudah tu, tak laku lah. Tak laku anak. Lalu bik jonggui kan dia tiap. Tu gara-gara mak tu. Nyamak nyu tunggu-tunggu-tunggu tau. Nabi umum apa nikah? 25 mak. Sibu sampai atui tahunan lalu. Mak, kau muda-muda, tak muda lima nikah tu. Muda lima terlambat kalian tu. Umur 22 tu nikah lah tu. Tapi, yalah, sudahlah Tomek kuliah. Lado kau juga ketik-ketik. Tomek SMA. Terlambat umur 22 tu tu. Terlambat tu, mak. Jangan ditetogang anak menikah pada berzinanya. Encik nikah lah. Payah Ustaz, apa kan ni bayi makan uang? Biar awak bayi makannya dulu. Bayi dah awak makan inyo kau, bininya, bayi lo dia omak makan kan ni, tiyo. Iya ndak? Selama kau ke awak makan, kan nak bertambah bawa itu. Bayi je lah makan, menjolangnya berkojo. Jangan mak takwik lah, sencacong nak, wazaki mak. Nak nawuh tangan, tak ada koki tu. Tak nampak polo tu. I duit dalam tanah, i duit je. Nawuh soki. Kunun lah kau leh. Godang tiang soji yang kelongan dengan mah. Malah leh, muanya kakin kau mesuk bazoki tu. Jangan ditetogang lah berbini leh. Lah, balik risiko weh kau sabuin kan mak tu. Dah ngau dah mak tadinya, dah. Ya. Putar sok di YouTube kalau ndak dong ngau dah mak gelen ngau dah. Ke dong ngonda mak ke ceramah ucap bom-bom ke mak ye. Oh be dah mak ndak tu tonggung je dah tengok le ye. Ha. Ha lah dong ngau dah gelen. Lama ngelogak eh tu mak. Suai. Zina di mana-mana. Tu tu dah ndak turun negara rahmat tu dah. Judi. Judi. Di mana judi? Di somak? Tak. Di HP orang berjudi gini. Oh, mangguk leh amat ku. Yo, nyonya. Condong roti leh, Pak. Amat ku tu dah naso dan suka menjuin-juin chip ke ke aku. Dah naso amat ku lah mulai leh cik-cik kaget merah ke aku. Itu tu si dunia ku kini ku. Kalau ada main-main HP, ya, sampai berjam-jam, ya. Tidak ngaji, duduk. Kalau lebih itu, melintang HP. Kalau ngaji, lebih itu, HP. Tapi kalau melintang HP itu, udah lebih itu. Itulah jolin, tidak sehat kau jauh, duduk. Aku di si dunia, kau. Sejak dan kocok, sampai nantu, disapu di HP, kau, duduk. Amak untung nak pandai bapak Facebook tu. Kalau sudahlah. Kalau sempat pandai lah mak bapak Facebook, yakin dan amak tak akan kadapu je lah. Ha. Suai dia? Alun khamar leh. Kau tu mancun dunia. Mak kau tak subur. Ikulah penyebab negara kau tak subur bapak dan ibu. Lalu apa yang terjadi ustaz? Rupanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran iko kalola tuhun doket benda, benda itu akan mulia. Al-Quran kalau tuhun kadado manusia, manusia akan mulia. Subur nagoigo kalau doang Al-Quran di mana-mana. Dulu subur,
suwau mengaji, musola mengaji, rumah mengaji. Mohon maaf pak, melongkong mengaji dulu di kampung. Nen baca Yasin ke, nen baca tabarokah ke, nen baca solawat ke, nen khatam Quran ko. Cono tutu dulu kampung. Iya ndak? Tutu dik subur dunia ko. Ini ndak wang nak ngaji tu. Mano-mano masuk jodoh siaran sodo siaran TV. Mano-mano kodai pocah di umat kini. Apa kadang sudah maghaib, pergi kodai. Semua yang maghaib, temano-mano. Semua yang ngisah telesoto. Iyo mak? Ha. Iyo nya mak tu. Jangan mak seselindung lah pengapak dia lah. Sobuik je. Ha, mulailah lah. Yakinlah wa ikuru mukjizat terhebat. Tidak ada yang melawan mukjizat Al-Quran kau bapak dan ibu. Lalu bagaimana ustaz? Dongon cito kelelok dia. Harus awak ambil pelajaran. Seorang tenaga pendidik dari Amerika meneliti penelitian di Rusia. Di Rusia ada penelitian. Kalau perempuan hamil umur 6 bulan kandungan, tu dibo perempuan cako kamisium. Mesium tu tompek barang-barang bersejarah. Ada musik klasik di mesium. Perempuan yang hamil, kalau seringnya mendengar musik-musik klasik, anaknya lahir besok condong perilakunya elok. Itu penelitian di Rusia. Diteliti di tenaga pengajar Amerika. Iya tak? Dicubo bandingkan dengan Quran emak. Mencubo dan baca Quran. Contoh apa su anak dan lahir. Dibuat dek perempuan tadi. Hamil pertama, mengajinya. Mengaji sambil menengok musik. Mengajinya, musik dongon juga musik klasik. Lahir anak. Iyo teluk kosan puangai bapak dan ibu. Apa yang terjadi? Tambah yakin perempuan tadi, dibuat rencana hamil kedua. Hamil kedua inyo kan menghatam Quran kau. Kan dihatam Quran kau sekali. Berarti 9 bulan hamil khatam Quran sekali. Singkat cerita, hamil perempuan tadi khatam Quran, lahir anak elok lo anak kedua pada anak pertama senle. Nyo khatam Quran eh. Sampailah planning ketiga oleh anak yang ketiga. Barencananyo kalau hamil dayen ndak sekali kan den khatam Quran 3 kali. Hamilnya ketiga dihatam Quran 3 kali eh. Berarti sekali sebulan hatam eh sekali 3 bulan hatam. 3 kali hatam 9 bulan do. Lahir anak ketiga. Jago lo pada anak pertama kedua kau selepas. Jenggo lo anak ketiga dulu. Tambah yakinnya mako dibuat lo perencanaan hamil kompek eh dulokinya. Bang, kalau hamil dan kompek suak ndak 3 kali kan dan hatam Quran do 9 kali. Tiap bulan dan hatam, tiap bulan dan hatam, tiap bulan dan hatam. Condu apa nak awak sok pasti lebih elok pada nanti go go gole. Iyalah kau nyinyo. Cuman sampai kini ulun hamil-hamil lah ciok dulu. Kau tu masalah kini. Kau agak masalah ketik kau bapak dan ibu. Esok kalau hamilnya dan sampai kau main cito esok. Lah ngau nya. Lah dah ngau. Cito kau dan sampai ke bini dan ngau. Dah ngau dek kau asli kau nya dah. Maka bagaimana caunya anak awak jadi elok? Maka otam Quran. Kalau nak otam ni kau 3 kali dah, biarlah. Isu amil selanjutnya, otam balik ni dan. Nak juis ada kau otam 9 kali dah, wa usahullah amil besok liatnya dan. Ini rencana kan pun mak dan sobik kini 10 anak suaknya dan. Kini kompik pun kini kau. Kalau nak umurnya dan tu kawin 2, saya tengok lah. Takut lah amat-amat kau. Orang dulu nak ada nan sakit tu, nyok sehat nyok. Orang dulu banyak anak, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kini banyak copek mati, orang kini, perempuan kini. Nyok takut buah nak. Takut buah nak. Orang dulu sehat. Lah. Lah ngorinya. Mengaji, mana nak hamil-hamil, lelah nikah lah hamil, mengaji lah. Walah hamil lah basaki, kau tak mengaji tu. Lopi pun jojang sepupak nak kau tahu.
Apa dia baju ojang je ni? Bawahan ke ustaz ni? Anak dan kau memang nak baju ojang je, kau jauh je ni. Bangi mak dah. Bapak dan ibu, kalau ialah yakin orang siku cinta ke Quran, satu, beradablah dengan Al-Quran. Muliakan Quran. Tengok lelok, muliakan Quran. Cuma apa ustaz? Wey, memuliakan Quran tu pak cara megang Quran je nak boleh salah, nak boleh sembarang pegang. Jamet tu betul lah megang Quran, anak awak kadang ngaji putar-putar betul ya. Megang Quran kau beradab wak ha. Malotan Quran kau ye beradab awak. Jadi sembarang lotak je Quran di rumah. Kono kutuk suak. Iko ndak ada buku, majalah, koran, komik. Bisa tu dah tek Quran diam nu. Tak tentu dapat dia mak berdosa dan cini turu. Jadi lotak lo barang dah tek Quran le. Kau berlotak kadang remote TV dah tek Quran. Berlotak kadang HP dah tek Quran. Dah elok tu dah. Wah, tengok elok ke ha? Siapa nak ambil cini kau di rumah? Ubah, dah elok dan nak hormat ke Quran tu dah. Bisa kecamata dah tek Quran. Arti mulia tak kecamata kau? Bisa lo HP dah tek Quran diam ha? Mulia tak HP tu pada Quran leh? Kadang-kadang gigi je lah tak nak datuk tu dati Quran. Aduh ni niok dulu mak gigi pulau su. Takut hilang gigi lah yang nak manji. Eh tu ni niokkan lolok deh. Nak lah tak dati Quran lalu kata. Jangan hilang ni niok. Akhirnya tu jangan hilang gigi ni niok tu. Tapi kalau lah tak kena lain hilang gigi tu. Tengok dati Quran tahu je gigi ni niok tu. Lah jangan buat-buat lele. Kalau ada mamak yang suka membuat cini tu tobat coba. Amak kau termulia gigi pulau su pada Quran lele. Yang kedua, mencintai Quran tu baca. Jangan mengaku-ngaku cinta je tapi membaca ndak amur. So buat dapat PLT tadi. Tolok menengok WA berjam-jam, tolok menengok go media, tolok membaca koran tapi ndak tolok mengaji di HP dia tu. Apa nomor nang cini tu tu? Mengaji lah pak, mengaji lah mak. Kemana kan dicari pahala sonang, pahala banyak, kojo sonang. Kamu soji kau pak kau sonang kau. 27 pahala, tapi mencari 27 tu bawa tio. Nak sehat badan, nak sehat uwek, nak ada minyak Honda, mana yang jauh ma. Pasti doka, menyentuh nenek yatim cakap, kau sonang do. Kalau tak berpiti, mana kan bisa ada awak? Iya tak? Solat tahajud kalau tak sehat, kalau bangkit tensi tak bisa doh. Kamoka kalau tak berpiti, kalau tak sehat badan tak bisa doh. Tu apa di kojong dan payah nan tak payah buat tak dapat di kolen kamoka doh. Pahala kolen ketik ndak cai pahala yang paling senang ke siko dia empat yang paling banyak pahala dia ke di siko tu nan panen pahala ko. Cuma tak tentu di umat Islam ko doh boso siko ko lumbung pahala ko. Kau tu nak lumbung pahala kau. Bapiti apa? Tak bapiti, bisa ngaji. Sehat tak sehat, bisa ngaji. Pahala dapat juga. Tak senang cik pahala si kau. Tu apa dia nak umur cuma ngaji lah. Nyebongi hina dia orang Quran. Iya tak? Hei, nyebongi dia hina Quran. Nyobongi di hina tawa masaji. Lai sehat awak kanya. Kalau bongi di hina Quran, baca Quran kau. Kalau bongi di hina masaji, baikkan masaji. Jangan cik bongi-bongi je. Ambo ya pak nak setuju ambo dong. Kau banyak nak bongi-bongi di hina kau. Ini nak jepe masaji sudah turun. Hah? Bapa, ngajilah. Ngajilah. Apa dapat baca? Pahalonya jangan mak ragu lah. Cik huruf 10 pahala. Mangkola harfan fi kitabillah.
Siapa yang membaca cik huruf dalam Quran, falahu hasanatun wal hasanatu asara amsaliha. Pahala cik huruf 10 kebaikan. Jangan ragu, jangan bimbang. Huruf Quran kau apa koton ketik? Al-Quran jumlah hurufnya 1,27,000. Kali 10 cik huruf. Berarti membaca Quran sampai tamat, pahalanya 10,27,000. Kawasan bulan puasa tak sama dulu puasa tu. Kali 70,27,000 pahala baca Quran tu. 7,27,000. Tu nak cuci nan nampak leh. Kalau sempat Al-Quran go di rumah tangga awak pak baca, tonang rumah tangga. Jangan kena awak leh. Duma je nan kodok mengaji lah mak tinggal duma tu. Kok godang na rumah, kok batingkek na rumah, tapi ndak ngaji-ngaji nan tinggal dalam do. Antu je si duma tu tu. Cubalah kalau ndak percaya. Biar rumah kocok, biar rumah 3 kali ompek, kamar 2 buah, ruang tamu tak nawa do. Tapi ngaji rumah tu awe, lomak tertinggi rumah tu. Kota rumah godang di uang kini rumah lomak. Umanan mengaji ni lomak tu. Ngaji ya mak, ngaji ya pak, ngaji anak rumah tu. Sodap tertinggi rumah tu. Tak piti nak membuat lomak duit tu dah. Mengaji. Kok banyak no piti gonya artis dia kuang piti nyamak ru corai ye tawi. Iyo. Bantah tawi je. Ndak kuang piti do mado. Ndak ngaji artis do do. Lu bo ngaji apa ye? Ngaji apa sudah magaib do rumah. Ko ndak do ma wak kadang dek gara-gara kunci onda salah letak. Bisa tu bebantah wak tawi. Mano den kunci onda go kau? Itu tadi dentan tengoklah bang. Nyawa kau itu sudah pakai teman mana kau letak ni nyo. Apa bongi ke amak? Bangkit lo amak modau. Situ dah letak tadi tengoklah dulu mata tu ni nyo. Lale. Mulai apa tambah sakit hati. Datang setan ke apa? Tampau je lah, tampau je lah ni nyo. Suwo dek setan nampau tu pak. Datang setan ke amak. Melawan tawi ni nyo. Ya setan je si rumah tu. Patutlah pelopak-pelopak boleh bocah rumah tu. Nak mak cahaya? Ini nak cahaya? Ha, ngaji lah pak. Umar nak lemah ngaji insyaAllah aman. La taja'alu buyutakum makabir. Jangan sampai umar kalian condok kuburnya nabi. Nak nak mengaji-mengaji rumah dia. Umarnya tu condok kubur. Berarti nan tinggal dalam rumah tu mai idui sodoro. Mai idui. Nak ngaji tu. Ati bo mo suah mak tinggal sawang rumah suah. Ai kolam, kilek potui. Ai sonjo, mati lampu. Laki ulun balio, anak dak rumah. Amulai mak ketakutan. Oso-oso ado antu rumah tu. Amulai mak baca-baca suah ayat kursi go. Amat selama kau nak apa-apa nak ngaji tu. Dek takwi umat seorang. Kilik potui, mati lampu. Amat mula amat mengaji lah. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahum api samanya. Seolah-olah ada nampak hantu. Apa ni hantu? Jangan ngaji lah lecok sesama hantu. Kini buat cik mengaji ni. Dulu ajuk sesama waknya cun hantu ajuk dulu nyonya. Dan kan lahir ajuk nyonya. Dan kan lahir nyonya. Masa hantu malah hantu nyonya kan ni ajuk. Indak mak cahaya cerita tu dulu. Dan cerita ke apa nan asli leh. Dan cerita. Nunggi duyan. Aduh pak. Kawan daya nunggi duyan. Kau itu asli kok, tu tondo kosan kalau ndak ngaji nak mampan le malu antur. Kawan nunggu duyan, kodok dikojuin atau ditakutinya di antu kelele. Si kau apa nama do? Antu-antu kelele yang menakut-nakutin tu ha? Kadang musim hujan ada nya do. Antu kerlele nak be doang si kau. Apa nama si kau? Kodok mencencen awak kadang ngedo.
di gedung-gedung banyaknya tu. Ndak habis doang sih kok. Kelelek lah buat nama ya. Jadi, kawan dia nunggu duyan mak. Di cian tawi ya, di lontiong duyan suduang pondoknya tawi ya. Takwik kawan ngolope, dek kawan nung ngaji. Di bojo, kul huwallah, kul auzuru bil palak, kul auzuru bin nas. Ndak lama sudah nyong ngaji, duk ngaji lah, antu duk datang. Ya pandai antu duk ngaji kok. Antu kelelek, duk tu nang cina turu. Di bojo lo Quran dia. Adi cerita dek kawan, ustaz, tak tolok dek ngaji tu dia ni. Diikut lah dia ni. Apa dia nunggu dia nang rumah malam suagi ni? Tak kan sama orang membaca dan mengambaca. Orang nak ngaji, maka nak mangkui tu dia ni. Tak tolok dia nak ngaji sekali. Kau ngaji, kau main esok, kau main turun sebab dia baca esok. Kau nak tobang labu esok ni dia. Maka dia tunggu dia ni malam turun. Tak tiba-tiba orang turun. Doyannya dia mau balik sudah tu. Tak tertanggung je lepas. Alah, ndak ada kojo lah tentu bawa balik doyan dia kan. Jangan kan tiba lah. Kau sen lah tuan tu, sebab-sebab tak tiba kali itu dah. Nak kan sama sesekali ngaji dia, ndak kan mampan do. Ndak mampan do. Tapi kalau tawi mengaji, jangan nampak sabuk lah. Al-Fatihah tu jadi ubek tu. Tapi siapa yang bisa membuat korang? Lah kodok ngaji pak. Lah khotam Qur'annya jadi ubek Fatihah tu kali tu. Ayat Qur'an tu jadi ubek tu. Tapi nak awak nak sesekali ngaji kan jadi ubek tu. Kau sesekali ngaji pun kau ada montohnya ni. Tambah parah habis kau lah ikut. Tambah parah. Pindahan tu awak ni ke uang apa orang tu. Suaya opal Quran, cintai Quran, adab Quran, baca Quran, opal. Mau opal Quran kau kadang lupa, lupa rumah baca kau ni. Nyom opal kau baca kali pak. Tapi kalau baca, tak mau opal lah. Suai, apanya mak pahalunan kadang kalau mau opal Quran? Kenan perlu apa buat? Onton anak pesantren, onton anak tafis. Puncak kosan, kalau opal Quran kau beda pak. Bonus nan paling godang tajul wakar nan opal lo na Quran kau imam cakap opal Quran ni dong no beda mak dah inyo nan buntuang godang tu dah nan buntuang godang omak dua yanyo di akhirat kedua orang tuanya dipakaikan mahkota tajul wakar mahkota mulia yang lebih mulia daripada cahaya di dunia go mengalahkan cahaya matahari silau sodo penduduk akhirat su kan dikonan dati kepuluh amak dati kepuluh ayah wiso nyu anak apal Quran kota nan paling kan dicai mahkota tajul wakor kan dikau jauh di akhirat no. Di dunia jangan nampak ragu lah nan apal Quran le TMTQ rumah juara lima juara lima juara lima juara satu juara apa cakap korong. So, buiklah. San juara lima je memboko balik apa? Jangan juara satu. Tak tahu dan tak mulia di dunia kalau ikut ada disikor-disikor. So, nang tu di uang apal Quran. Malampu lah dek piti kalau cerita piti. Tommy anak pondok pesantren. Kuliah kapokan. Jangan nampak koton sama dengan Tommy anak di SMA, di SMK. Anak yang pandai ngaji, pandai imam, pandai obang, pandai ceramah, tinggi pokan. Manonya pak tinggi? Ndak di kos do, Mas Haji. Di musola tinggi. Jadi imamnya, bapi tiru pak. Ndak ada yang gratis do. Ndak tertolong biaya kuliahnya eh. Ndak jual pak cahaya, Al-Quran membawa kedamaian, kebahagiaan di dunia. Apalah di akhirat leh, tajur wakor dapat suk mahkota indah. Abi cito, ndak. Bisuk lah sudah dapat mahkota. Kosan apak dua mak besok dipakai lo jubah le. Jubah kebesaran. Uang tak nambah kain seorang di akhirat do. Apak dua mak dapat kain terhormat. Di anak opal Quran. Godang tu pahala kalau opal Quran. Aku belum bola. Buat anak opal Quran. THR bayinya tapi suanya opal Quran. Bolin yang ketujuh dinyo tapi suwanya mau apal Quran. Piti itu kan tanda je nyo.
Iya ndak? Ku anak minta go boleh den ya. Iya ya, iya boleh suan. Suwonyo lalu ada Isa do dong. Apal lalu Al-Qur'an apal le do pak. So nang nomo apal le do nyo. Paji do berosio memori bo. Ndak banyak isi go do dong. So nang mo apal le do nyo. Apal kali dua i edo. Awaknya Al-Qur'an, Mal-Qur'an. Isu apal Al-Qur'an, Mal-Qur'an. Lah dua minggu Al-Qur'an, Mal-Qur'an. Di apa? Nyola banyak isi kok. Laswa. Laswa. Kalau anak-anak dah ada, Pak. Brosio, Pak. Makanya suwa nak dong hafal Quran. Awak oleh telabik kok, Mak. Seharusnya, ya, awak dapat mahkota, tapi dia nak hafal, ya, Pak, dia mak Quran, no. Ciala. Biar tonggung di ayah rusuk di akhirat. Numpangnya ke anak awak, so, insyaAllah. Amin. Mana jalan, dong? Mana jalan? Tolong ya awak eh, padahal anak awak mau hafal Quran, bisa tolong datuk ni nio eh, satu anak penghafal Quran akan membawa keluarganya 10 masuk surga, lah dijamin masuk neraka keluarga tadi diambil dari neraka eh pak, mau masuk surga 10,000 masuk itu, seorang anak hafal Quran. Seru tu cerita hafal Quran di akhirat tu pak, nan lah masuk neraka bisa kata di anak hafal Quran. Kok datang apa sok kau sana ado kenakan awak kau san. Yong tolong datuk yong. Datuk tu membayun sekolah waang nyo. Di bola pak sok eh kalun ne. Tolong ya Allah kau datuk den ngi nyo tu bayu sekolah den dulu. Kate. Adalah pak gua lah bergoreng dalam neraka. Umpamo ko nyo. Bisa pak kate sok kali ni. Di apal Quran tu. Ado di kampung gua bahasa tui dua tui pengapal Quran. Kasarugo wang peluaro go sodo sugo. Makonyo buek peluaro go opal Quran di anak-anak go. Sesodo dia lo kasarugo so ego. Pi jane gara-gara itu lo so le. Opal Quran pa jigo. Menjudi lawak ke masuk surugo jo so ono. Banawo pang opal Quran ni kampung ngamani. Tu apa jauh cina turis tak? Lainnya pak masuknya. Cuma tak bilo-bilo apa masuk. Kosan lah seong-seong dalam neraka apa kau masuk. Ajan buat macam itu pemahaman agama tu. Itu bagi kau rawak tu. Kan ni dia? Suai? Terakhir. Kau terakhir kau samulah moro dan saya doso-doso tadi kau. Tak mau orang ke Pak PLT. Awak lah terlangsung kau main makan ni dia. Dah? Terakhir. Yang paling puncak adalah mengamalkan Al-Qur'an. Puasalah kalian. Puasalah. Kalau iyo awak mengamalkan Quran, jangan lawan kau. Jangan bertentangan dengan iko. Togang dek Quran, jangan kalian berzina, jangan kalian berjudi, jangan kalian khamar, jangan kalian maliong. Jangan dibuat. Suwa dek Quran, solatlah kalian, bayu zakat kalian, puasalah kalian, tolong saudara kalian, santuni anak yatim, buat. Al-Quran gotio nandak dipokai di pedomani di umat. Padahal lah berjanji Allah Ta'ala, lah disobui dek kanjeng Nabi, siapa nan lai mengikut Quran, siapa nan lai berpedoman ke Al-Quran, Allah yadillu. Indaknya kan sosek di dunia dofit dunia wala yaskopil akhirah, indaknya kan susah di akhirat, di dunia nyo ndak cecondo, di akhirat inyo ndak sangsara. Di apo aturan idui awak kesiko diam sapo nanda amo diatur di Al-Quran do sangsawo sok di akhirat, di dunia cecondo ndak ado idui nanda beraturan. Jan lo mak di awak ji duit bapak dan ibu, kalau kan lo mak di awak iduitnyo samo tawak duang tongkau urunyo. Kok banyak wang kini lomak di inyo ji duitnya? Iya ndak? Jangan lomak di awak i duit. Sekolah nak buat aturan. Jangan cuba lah sekolah nak buat aturan lah. Nak nanyok dah. Guru majau di SD, SMP, SMA ada aturan. Tak bisa guru sembarang ajau dah. Nak dimutasi di sana aduh. Kantor ada aturan. Tak bisa sembarang masuk kantor dah. Apa nyinyo jadi kantor dunia? Nak dinonjok dan sana tu. Iya ndak? San makannya ada aturan pak. San loloknya ada aturan kau mak. Tu iduit tu ndak mau diatur. Susah lah di dunia kau. Makanan susah-susah tu pasti ndak mau diatur di Quran tu.
Kamu dia nyo Quran, kolak dia don eh. Sumayang nyo Quran, lope epe kolken kome bejojang. Suwo puaso dek Quran, lope makan poro di kobun sawit eh. Tu nan cini tu dia condoi duit isuk tu tengoklah. Bajil babnya Quran, lope pasal empang ni kampung eh. Nak cocondo mak di dunia kau. Bajil bab, kisuwo dek Quran bajil bab. Allah Ta'ala nya buik kau mah. Memang sesele empangnya waktu tua kau. Oi mak. Obe dah mak. Kedongon dah mak. Tutirik dan suwo je mak tahu bajil bab. Umpamu mak masak. Ya. Yeah. Jangan orang lain nan makan di rumah awak leh. Odiok kandung awak. Makan di rumah mak. Amak masak tadi nak bajil bab do. Masuk obuk ke dalam goreng maco. Jojok tak nengok? Jojok tak? Tolok dapat makan? Jojok eh. Soleh obuk je masuk ke dalam piyong tu jojok kami eh. Kunun lah sesangguh masuk ke dalam tu leh. Iyo pak, agak kowe ketik ko. Itu tu makanya berjilbab. Tak masuk masak do. Oh buah kericung masyuk je tak lah. Dia jogok. Kalau tak kena muah mak dah. Panggung dah sosok. Suruh dek Quran berjilbab. Tak mana berjilbab. Awak lah tua-tua ko. Nak ustaz kan suka ke dan ustaz? Ustaz muda ke mak? Dan lah tua lah 63 umur dayan ke mak? Dan sebaya dan dah tua ustaz? Nak dayan dan suka. Dah tua dayan dan suka ke mak? Dayan kan suka dah. Nak lepel wak dah kan dia tu. Dan si lepel dua mak lo malagi yo. Nan buban tu nan buban lo nan melirik malah kan dia tu. Iya ndak? Bangi mak dah. Bangi bayok lah. Juru apa je sebab tu bangi lah. Awak sayang ke nyok? Ha, lah. Ada orang ke cek Quran tu. Walau ada orang lelok puasa lah. Ke suruh dek Quran puasa. Muda-muda. Nak kuyak muncung kalau di akhirat suak. Siapa nak singa jauh nak puasa. Berbukonya nak sakit dah. Indaknya terbedo. Indak diuzur dah. Indak dek kocok bawek dah. Indaknya dek haid dah. Indaknya kok dek apa dah dek menyusul. Indak inyo dek haid apa dek nifas dah. Indak dek hamil dah. Tu ndak puasa dah. Kuyak muncung di akhirat suak. Kolu darah suak. Gawat dia azab orang tak puasa ke? Kau coba awak dan ustaz. Ganti suap puasa ke? Berapa jauh? Nyetik tahun macam itu. Awak salah. Apa ke lah jual? Kau jauh macam itu. Bawak ke? Tak dapat nak berkuci ke? Kau mohon maaf lah. Lata-lata ambil cerita ke? Habis puasa ke? Pakai cerita ke? Cepat piti bayi ayo sok dilu puasa. Untuk dipakai puasa tahun depan panjang umur. Jangan biaya iya no kojo bulan puasa. Tak kojo orang bulan puasa kau dah. Beramal orang. Kalau ada piti suat jen pepe je kau bunda lulis sekali saya sekali muai je tengok kau bunda. Amulah kau masaji je leh. Piyo piti ada kau. Kalau tak ada piti dah. Lalu kau bunda lah. Nak juga kau masaji je kan dia tiyo. Tu bilo tiyo leh. Bilo tiyo awak leh kan bau balik. Bilo tiyo leh. Awak lah 55, 56, 57. Abu, apa dia mencari PT, tahu PT, 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 PT. Umar lah sudah, Honda lah banyak, anak lah tomik kuliah. Apa condor 7 kokin kau main leh. Olun dia membikin bokal kan ibu pulang leh. Kau sana awak lompu lah kunyong. Lah diintai-intai dia melekat maui kau sana. Bikin bakal kan dibo pulang ayah deyen. Opak deyen. Kan jiun wak. Ha. Kan mati wak go. Ikonan kan dia won. Jangan kan awak lah mati le. Sendi dunia go nabe dapat kodok tinggen wak eh. Iya ndak? Jangan kan lah mati wak siya. Tu inyolah kan lolok ke dalam kubur. Sendi dunia je kodok tinggen wak lolok sawang eh. Bila? Cucu duma ndak duli nak sudah tu elen duma cucu ke cucu lolok ko iyo ndak
Kodok amat lolok ke cucu pun ke datuk dulu. Iya pak. Sendi dunia je lah jomblo buat buin ni mah. Pikun akan dipedulin. Lepas tak pinggang nak moncik tu inyo. Pikun lah bokal awak kan awak bawa balik. Tiba kamu sojik, kamu sojik awak. Jangan gara-gara sayang ke anak bini kau. Tak duli kamu sojik dah. Awak kan mati. Banyak adonan wajah-wajah pucik nampak cong berdua. Kan pergi ke sudah yoga ke aku. Telepon dan suara ustaz. Baik kabar kadang ni, yaitu ustaz adonan pergi potong sudah yoga ya. Ado nampak dan pucik, so gananya bui. Nampak pulau ikan meninggal, lu pucik tu bapak dan ibu. Pucik. Tak sama mak, tak sama pucik. Mak. Pucik, tak berbodak ke tak? Pucik kau tak bisa tumbuk tu bodak ke tak? Pucik kan meninggal tu, sampai puluh air tu. Tak bermanyu muka tu lah. Golaknya kau je pucik je orang tu. Lotio nampak tu golak nak mandang ni lah. Pucik apa kau ni dah. Tapi dan cobin kau dah lah. Entah solakun ni dia membelok tawi je dia tu tadi. Tapi nak jolin tak pak PLT kau dia jangan lah paham lu boleh. Suai? Lai cahaya akan matinya. Ha, alhamdulillah lah. Ha, apa lah siap mati? Ha, kan alun lah. Kau tu masalah kau Pak PLT. Kek Den tanya, ustaz lah siap mati ya? Alun lah mak. Ada apa kio? Nyo masuk wak bokal awak alun adu lah. Alun ba isi so bakwal awak lepak. Isi lah. Nyo masuk tu kan tiba. Wakotu awak tu kan tiba, pai turu tiba sok tu. Jadual mati tu pasti datang. Akini si bakal copek wakotu leh sehat tu. Bo kau masa haji, bo mengaji, bo basi doka bapu tolok. Tuan nak membiar anak yatim cakoro nak segetik tu. Menangi dia dengan anak yatim. Aku nak namu togak suruh penitia cakoro. Aduh anak ketik cakoro, nak tahan dia nengok tu mak. Bapu repek seorang 3 juta, 2 juta matu eh. Supilio kinyo. Manonya omu nan 3 juta daripada yai duit. Omunya milio yai duit le. Ndak bogo piti dulu dah pak. Sebono awak cik mombuknya golak-golak sebontau dunya. Supaya jen berdosa awak di agama. Kalau piti nan tobai tadi tu ye, menyelomit na awak tu. Ndak inyo nan bertolong dulu. Kalau inyo tu nak kentu tolong di piti sana turu dah. Omu lah milio yai duit le. Tolong anak yatim kau. Selomit naroto. Dan disimpan-simpan dia. Menangis awak tengok. Ya. Orang nak awak lain bawa ayah sup pagi ayuk. Ini ayah, amaknya. Bergolak-golak. Mama onjak-onjak, sepatu anjak. Anak yatim? Jago lolok? Siapa yang diimbau eh? Buka kuah. Mana-mana lun soto dan banyak piti. Kowe nak mati. Mati isu kau tak boleh orang tengok neraka surga tu. Lah jangan tambah je lah. Sakit potong nak pulun tengok. No. Itu sebab nak membuat episod yang baru dan tu. Supaya diundang dan sekali lain oleh bapak. Antulah lain cerita cakap kan. Cerita anak yatim lah dan seketik cakap. Kau ada so acara-acara santunan so tu diundang dan lain kan. Di bayi seketik cuplikannya bapak dan ibu. Itu cuplikan tu Ustaz Darmaman. Lah. Suai. Terima kasih banyak. Babuko tadi mak ambo lo mak babuko. Ke ambo ndak si babuko di rumah dia. Popak dia mau babuko. Siko ko memang ndak seketik bonya apa bukan. Sambal ndak ketik bonya. Biasa kadang babuko ko kurma je nyok. Sate. Sekali cakok betul nyambo. Mua jual ndak zoki wang punya rumah ko nyambo. So sodo ado cukup mak. Ditoluk tu tau sudah mbo pak PLT. Ustaz. Olun tadi makannya mak lah di baik cicanai tadi tu apa nama? Serambi apa? Apa nama? Serabi? Aduh gak leh.
Dak ambo cik bertanya je tu jomba. Ada boleh kan? Eh kalau ada, angar roti je lah. Lah, alamak, mau kasih banyak. Alhamdulillah, donatur. Alhamdulillah, malam kau banyak hikmah acara, mak. Sentunan anak yatim, kedatangan orang-orang hebat, Pak Dewan, Pak Waga, Pak BLT Bupati, ada dari undangan, kawah tengok ada, ada abi banyak kawah. Kau bisa jadi bungkin kau bapak dan ibu. Terima kasih. Segala ucapan tak berkenan tutur kata menyinggung, Ustaz Bombom 10 Sombajai seboleh masuk kapalo. Niat hati ambo berceramah go memang nak membangkitkan semangat. Kok ado baso-baso tadi nan agak apa Ustaz kata Ustaz? Agak kare, radikal Ustaz. Deh, jangan sabuik lah dan radikal leh. Jangan sabuik jo. The end tu nan cinta Indonesia go. Cuba dongon video dia, video Ustaz Bombom di YouTube ya. Pisi man dapat damak ya. Jangan dikutuk je pemerintah, jangan disumpai je RT RW, bantuan dak kalu. Ustaz siapa nan kodok cono tu? Kia. Jangan sabuik je dan radikal. Ada namanya abuik dan radikal. Dek gara-gara ceramah tadi, menyabuik selawat cu tangge, tu sabuik lah dan radikal tu dah tu. Ustaz Bombom kata nan membuat pemerintah lah yang mengakur do masyarakat pak. Nak nama mentuan-tuan pemerintah no. Dia nak ajak masyarakat kau taat kalau tak lah. Jangan disesumpai pemerintah no. PRT, nak kalau bantuan do, biarlah. Tak soki do. Jangan disesumpai je RT do. Gaji RT ni 300 sumpah kini le 340 kan ya tu. Tekor tawi je RT tu bapak dan ibu. Ponu dek sumpah je. Aja ni bola nengok kepala desa, BPD, sampai go bupati, sampai gubernur. Jangan disumpai-sumpai. Berdoso wak. Doa apa banyak? Cai Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar, bangkit virus go insyaAllah. Amin. Amin. Bangkit Lailatul Qadar, subur Indonesia go. Amin. Lailatul Qadar itu kan dicai. Dia mengeluh-ngeluh duit kali. Doa apa banyak? Ustaz dan tak ustaz menanggung ustaz. Deh, dia macam cerita lah leh. Amak dan tak lah, amak nanggung apa dan tanggung. Apa nak tanggung minyak payah? Dan jangan dan tosu nak bini nak tahan nak amak dulu. Amak mak tanggung minyak payah. Apa apa tanggung lo kok ikut payah, ikut payah. Ikut dan tanggung lah dan tanggung. Saya sama menanggung je lewat duit ke. Dia mengeluh-ngeluh duit ke leh. Berdoa, 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 berdoa. Nan sakit, berdoa sehat. Bau baik ada piti. Bau baik tawi baik kampung, baik doktor. Minum. Tak je sehat dah ustaz. Bau baik. Tak je sehat dah. Nyon tak sehat dah ubek dah. Tak je sehat dah. Ah, tunggu je lah tu. Macam ni tu terim bubek tu. Tak je sehat malah kau nyaring ke binin. Biarlah nyaring. Bini lah nak menangis maknya dah lah nekat dan nak mati dan kau sekolah dan anak muanya dan. Inyo lah nak menangis. Nak pergi ajak lah. Nak sesihat dah. Biarlah. Ngapa lah lama di dunia aku ponyong kau eh. Kan iya? Ponyong kau eh mak. Lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang tu jangan sampai lu nak mandi lah. Amat golak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.